Pagi-pagi jangan lupa berdoa ya. Hai hai, assalamualaikum. Jumpa lagi sayang-sayangku. Hari ini mami lagi videoin rutinitas mami setiap hari, setiap pagi sayang, sebelum buka toko. Nah, sebelum buka toko wajib kita berdoa dulu ya sayang, sama Allah sang pemberi rezeki, biar Allah membukakan pintu rezeki dan memberikan rezeki yang barokah. Jika rezeki kita masih di atas langit, Allah turunkan. Jika rezeki kita masih di bawah tanah, Allah keluarkan. Semoga rezeki kita mengalir seperti air, dan yang lagi nonton video ini, amin amin ya Allah. Nah, setelah berdoa mami biasanya buka pagar dulu sayang, keluarin mobil dari garasi, karena garasi dan teras toko harus dibersihkan juga, harus disapu, harus dipel. Nah, ini mami lagi bersihin kaca, lap-lap kaca biar kacanya mengkilap, glowing. Emang muka aja yang glowing, kaca juga dong harus glowing, harus bersih. Pokoknya semua kaca-kaca dilap sayang sampai sebriwing. By the way, yang nanya alamat offline store NS Collection itu di Jalan Pong Tiku nomor 5, dan kita buka dari Senin sampai Sabtu, tapi Minggu kita libur ya sayang, dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Dan tokonya mami itu menjual berbagai kebutuhan perempuan. Nah, ini mami lanjut sapu, lanjut ngepel di garasi sayang dan di teras toko, lanjut siram-siram lagi sayang biar debu-debu jalan itu gak masuk ke toko. Dan alhamdulillah udah selesai beres-beresnya. Dan waktunya mami istirahat sayang, lumayan lah untuk pagi ini bisa olahraga pagi sambil beres-beres toko. Dan ini mami lagi ngopi sayang, kalau gak ngopi kayak apa ya, kayak terasa beda, pokoknya harus ngopi. Dan alhamdulillah ini sudah jam 9 udah ada customer yang lihat-lihat bajunya mami. Oke, sampai di sini dulu videonya mami. Bye bye, assalamualaikum.